sekarang ini pandemi, bukan krisis keuangan. Jadi Bapak tinggal pilih. Kalau menurut saya, pilih adalah kesehatan rakyat dulu. Tangani pandeminya. Pasti kita akan keluar. Buktinya sampai sekarang kita survive. Tentu dalam kenyataan dari sisi keekonomian kita mengalami slowing down, penurunan. Tapi ketika tidak kocar-kacir, kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung. Mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. No. 3 kali ya. No. Tidak. Tentu dari sisi politik coba. Belum apa-apa saja juga, aduh demo-demo. Saya tuh pikir anak sekarang ini ngerti apa enggak, Tonyo.